أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata dia, yang kelima belah, sebab bagi nak menghasilkan khusyuk di dalam solat itu, setengah daripada sebabnya ialah at-ta'ammul fi halis salat. Ta'ammul ni maknanya perhati. Kita selaku orang kediye ni perhati hal bagi orang salah. Apa dia? Perhati hal bagi orang salah. Maknanya orang dulu lah mana perhati hal orang dulu fi solatihim pada semayang mereka itu. Orang dulu sama kedak dengan kita, mimelah satu segi dia tak sama. Sebab tu dengan cerita ni orang panggil satu pengajar dia juga.
dengar kisah, dengar cerita ni orang panggil satu pengajar dia. Sebab ke apa? Sebabnya boleh kita tiru. Bila kita dengar cerita, boleh kita tiru daripada cerita tu gana ke dia buat boleh. Sedangkan kita nak buat tak boleh. Dia tu manusia semacam kita juga. Kita dengan dia sama je segi kemanusia eh. Dia manusia, kita manusia. Tiba-tiba gana dia buat boleh, kita buat tak boleh. Di situ boleh kita berkongsi. Boleh kita berbanding, banding gi banding mari, gana dia buat boleh, kita buat tak boleh. Baik. Lah mana lagi cuba kita tengok. Semacam mana gapo kita nak misal. Ya misal ni. Mana kita ambil reti dulu, orang salaf, mana orang dulu. Orang ratus se 300 tahun. Tu salah. Semenjak daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam 300 tahun. Orang dalam lingkungan tu dia panggil orang salaf. Orang dulu bahasa kampung. Orang dulu lepas tu orang kliye. Maknanya gitu. Orang dulu lepas tu orang kliye. Orang kliye ni dia panggil khalaf. Orang dulu dia panggil salaf. Lepas tu kita perhati semaya mereka. Jadi orang dulu pun ada semaya. Kita orang Kediye pun ada semaya. Lepas tu kita perhati tengok semaya dia sama kedok dengan kita. Cuba tengok deh. Mudah-mudah eh. Makna kita tiap dengan dia. Bila kita ukur dengan dia, kita tiap dengan dia. Gana kita tak boleh, pas dia boleh. Dia dapat, kita tak dapat. Dia usaha boleh, kita usaha tak boleh. Situ tempat kita boleh beki kita. Dia sahabat apa? Sahabat mengenai dengan akhirat ni, kaedah kitanya kena tilik orang atas. Kena kita orang atas, tilik kepada orang atas, share pada kita. An-nazar ila man huwa fauqah. Kita tilik kepada orang atas pada kita. Buku amalan ni, buku kebaikan akhirat ni kena tilik lagu tu. Jangan tilik kepada orang yang bawah pada kita. Bak akhirat, bak amalan ni, bak kebaikan kita ni kena tilik orang atas. Sebab itulah Islam kita membolehkan ribtah. Ribtah. Ribtah ni orang panggil cita upama. Cinta upama dia. Makna dia boleh. Aku nak buat we boleh macam mana dia juga. Ni orang panggil ribtah. Makna Islam kita membolehkan. Tak dicelakan. Tak dibilang cela pada syarak kalau kita ada sifat ribtah. Hak tak bolehnya dengki. Itu tak boleh. Dengki dengan mana kena? Dengan mana kita? Kita supaya hilang nikmat yang ada di orang itu. Ada cita-cita hilang nikmat yang ada di orang itu. Itu orang panggil hasadan. Orang panggil dengki. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Hak tu dicela. Hak tu dicela. Dicela. Adapun ribtah ni boleh. Apa ribtah? Mana dia tu boleh buat, kita nak buat apa dia. Orang tu boleh semaya sunat 100 rakaat. Orang perempuan pula dah tu. Orang tu boleh semaya sunat 200 rakaat sehari semalam. Perempuan pula dah tu. Tiba-tibanya sibuk pula dah dia tu. Duk dalam sibuk lah, duk dalam kecemasan lah dia misalnya. Tapi gana dia dapat buat yang kita nak buat tak boleh.
kesibukan dia dengan kita, mimel lebih dia. Kita dengan dia, katakanlah kita sibuk, dia sibuk lagi. Dia duduklah kecemasan, kita kecemasan. Dia duduk dalam kecemasan lebih pada kita. Tapi pria ni boleh dia buat. Boleh buat. Kita boleh buat, tak boleh buat, dia boleh buat. Mana bila siapa di situ, kita perbandingnya boleh. Kita banding boleh kita dengan dia. Ini orang orang panggil an-nazar ila man huwa fauqahu. Mana gitu? Nazar mana tilik kepada mereka yang lebih atas pada kita. Itu bak akhirat. Kalau bak dunia, bak dunia ni kita kena tilik orang bawah. Baru kita tak letih. Kita ni tak ada pun sikah buruk ada. Demo tu sikah tak ada dia. Jangan kata sikah, selipah pun tak ada. Jadi kita tengok lagu tu, orang panggil ringi balik kita. Ringi balik perasaan kita. Itu dia ni, itu bak dunia. Lepas tu dia jadi rusak-rusak di hari ni sebab kita paling hot tu. Makna kita paling perasaan tu. Perbandingan kita tu kita paling di hari ni. Kita paling kena. Jadi ambil bak dunia, tilik orang atas. Bak akhirat, tilik orang bawah. Situ. Sabit tu jadi kemunuran. Agama jadi kemunuran. Amalan kita pun jadi kemunduran. Tak jadi kemunculan. Ya dua ke? Kemunduran, kemunculan. Kemunculan. Muncul ke depan. Mundur ke belakang. Kita nak jadi muncul lah. Itu dia lah. Habis. Itu dia. Alhamdulillah. Tak apalah kalau kita juga baik. Ya misal di sini. Kata dia ni, kana Ali ibnu Abi Talib. Adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Iza hadaratis salah yatazalzalu wa yatalawwanu wajhuhu. Cuba tengok. Ni orang salah. Ali ni salah seorang daripada salah pada dia. Tu dia deh. Makna Ali ni kita maklumlah. Lebih pada salah lagi dia panggil korong Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah. Orang semasa dengan dia, orang hak yang duduk bersama dengan Rasulullah, anak Abi Talib, sepupu dengan dia. Sedia tak makna dah? Kita maklum dah Ali ni. Hei, cuba dengar cerita Ali. Ali ni bila kata masuk waktu semayat, iza hadara, dia panggil hadara. Dia tak kata dakhalat dak, hadarat. Bila hadir waktu semayat, jadi bila masuk waktu semayat, iza hadaratis solah. Yani iza hadara waktu solah. Bila masuk waktu semayat ni Ali ni, ya tazalzalu wa yatalawan. Wajhuhu. Jadi mana kata berubah muka. Berubah muka bila masuk waktu semayat tu gak berubah muka dia. Tu. Kalau kita kata gini boleh pucat. Pucat muka dia supaya demil lepas demil dah. Supaya kita tak tanya orang lepas demil. Gana weh. Gana nampak pucat muka. Banyak hari dah tak ada boleh makan. Gitu. Lepas pada baru ni kelik baru ni tak ada boleh makan pak hari ni. Baru boleh dek. Makan lah semuluk dua gitu mu aja. Gana tak lalu. Supaya demo dek royak lah. Supaya demo dek mari hari-hari tu lah ni. Dek royak macam-macam. Makan tak boleh.
Makan tak lalu, tidur tak jenera. Ya dua ni kalau tu hak akad nikmat dua ni siapa-siapa pun dak tak usah bercakap besarlah. Ya kita duduk segar semacam segar ni. Tidur jenera. Makan lalu. Tak apalah. Tak belakang sih jenera. Makna makan lalu. Tidur jenera makan lalu. Tak apa dah lah. Segar dah kitanya. Pria boleh mandi. Boleh gapa. Siapa masa boleh makan. Siapa masa boleh mandi. Kalau boleh makan. Mandi tak boleh pun. Tak segar juga. Apa? Ada demi. Dia panas tubuhnya. Dia panas tu. Panas ni. Makan tebal-tebal. Boleh. Tapi nak mandi tak boleh buka demi. Tak sehat juga. Lepas tu akhirnya pucat mukanya. Jadi Ali ni pucat muka dia. Bila masuk waktu semaya pucat lalu. Ni apa gitu lalu. Lepas tu ada ke tak di kita? Kita tak ada. Kita biasa je. Orang masuk waktu semaya, orang azan. Biasa ya. Tak ada berasa kita kata. Bimewe takut kita semaya ni. Takut tak sepenuh. Bima takut tak sepenuh dalam ibadat semaya kita. Apa kalau tak sepenuh Allah terima ke tak semaya kita. Tak ada berasa oleh kita. Cuma kita berasa kata nak semaya. Tu ya. Nak semaya weh. Kebetulan orang baik. Dia pun mari ajak kita ke sana ke sini misalnya. kode weh. Kita nak semaya dulu. Nanti dulu. Saya nak semaya dulu. Tu je kita. Tu pun baik dah. Tu pun comel dah. Mana tukar lagi. Dia mau ajak pergi kalau nak semaya dulu. Tapi dalam hal nak semaya dulu tu kita semaya. Bila kita semaya dah. Adakah dalam perasaan kita ni? Bimel weh. Takut tak sepenuh. Bimel takut tak cukup hak Tuhan nak. Sebab Tuhan naknya minal muttaqin. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Soalnya Allah terima ni daripada orang muttaqin. Orang yang ada sifat takwa. Orang ada sifat takut kepada Allah. Baru Tuhan terima amal ibadah dia. Kalau orang buat ibadah, dia tidak ada sifat takwa, Allah tak terima. Ia terimanya minal muttaqin. Kalau tidak muttaqin, Allah tidak terima. Lepas tu terima dengan tak terima ni, ia bimbel lah. Tak, kalau kita nak bertokeh. Kalau berjahit pun kita bertokeh. Kalau kita nak jual pun kita pergi tokeh dengan satu tokeh misalnya. Kita balik koli ni, kita bimbel juga. Takut tokeh tak terima. Kita nak buat ni letih temalai dah. Kita nak buat ni modah habis belana-lana dah. Pria kita nak order toke tak ambuh. Bimel juga. Dia moga dia buat. Buat ni mari turun harga ke lagu mana. Kita dah agak harga sikit. Lepas tu harga jatuh. Dia mengata harga turun. Murah. Bimel ke kita takut jadi rugi modal. Modal kita juta dah. Pria jual tak klik modal. Apatah laba. Tak bimbel. Bimbel ni lah. Bagi orang-orang siapa pakai makan tak leh, tidur tak leh ni. Duk bimbel ni. Duk serabuk. Macam mana orang duk serabuk ke satu benda tu. Serabuknya. Siapa kena makan tak leh. Nak tidur tak jenera. Nak makan tak lalu. Bukunya duk serabuk. Tu. Hanawi ada sifat ni. Nak buat balas mana. Serabuk. Sabit tu sudah semaya tu dia Allah astaghfirullahalazim. Oh ya ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Muma'ahlah kepada aku. Aku minta ma'ah kemunghi Allah. Mana aku boleh buat sekadar ni je. Sudah pada semaya tu dia astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Aku boleh buat sekadar ni je. Ya Allah. Atlubul maghfirata minallah. Aku minta ampun daripada Allah. Hei Tuhan ma'alah kepada aku. Mu ma'alah ke aku.
Mimillah aku buat ni silap tu mimillah banyak, ya Allah. Dalam hal dia buat molek ni pun silap banyak ke jadi tak molek, ya Allah. Dia semaya tertuduh dah tu pun hati perak Allah kelain. Ha, mulut tu juga lillah, lillah. Tapi perak, lillah ke perak. Mulut lillah tapi hati lillah orang panggil. Lepas tu lah tu mau termolek ke tak molek. Tak molek. Aku tahu tak molek, ya Allah. Tapi nak buat gana, aku nak kontrol tak boleh. Aku nak kawal tak boleh. Aku nak jaga tak kuasa, ya Allah. Muma'ahlah kepada aku. Ha, sahabat tu sudah semaya dia ada lagi astagfirullah. Ha, sudah semaya pun dia berdoa lagi. Padahal dalam semaya tu tepat doa dah. Sebab diri semaya tu pun dia panggil ad-doa dah. Semaya tu doa dah. Lepas tu gana sudah semaya berdoa pula. Hal ni nak royak tak habis-habis kita ni. Tak habis. Balik nak minta dengan Allah Ta'ala tak habis. Lepas minta dalam semaya tu habis cekat dah seolahnya. Hei, sudah pada semaya minta pula. Siapa ke belana pula dah minta banyak kera pula. Padahal kalau tu hai beri oleh semaya pun cukup dah. Rabbi gufirli. Padahal tu. Warhamni. Ada. Wajburni. Warfa'ni. Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'anni. Berapa? Berapa kita nak minta oleh semaya tu eh? Daripada awak. Rabbi gufirli. Bila-bila. Warhamni dua, wajburni tiga, warfa'ni empat, warzuqni lima, wahdini ni, wa'afini tujuh, wa'fu'anni lapan. Hei lapan ni kita minta lapan tu hai buisa je belana dah kita. Sabit itulah kita dah pesai-pesai semua. Bila kita baca lah tu, tu dalam hati kita, kita berasa lah mana tu. Gapoh kita dah baca tu. Bila kita baca, Rabbir Fili, gapoh dalam perasaan kita. Rabbir Fili tu gapoh. Warhamni, gapoh. Saya rasanya, banyak lagi kita lah. Kita baca saat ni tu. Kita baca tu baca gitu ya. Baca. Jalan nak tahu tak tahu. Cuba kita terah tanya tengok ramai-ramai ni deh. Ada ke tak? Seramai-ramai ada dengar ni ada ke tak? Waktu kita baca Rabbir Fidli. Siapa di? Wa'fu'anni. Tak tahu ke apa? Tanya gitu. Ada ke tak? Tak tahu gapo makna gapo kuamai gapo lagu mana gapo baca gitu-gitu ya. Hawa kata pandai baca tak bacalah Rabbir Fili siapa di wa'fu anni baca. Baca sungguh orang panggil baca sungguh. Gapo weh tak tahu. Makna gapo tak tahu. Deh maksud gapo tak tahu. Ada ke tak le seramai-ramai? Kita terak. Ya sini hujan lebat. Hari ni tak lewat apa dah. Bagi orang nak motong di hari ni rasanya kalau sini tu nak motong tak lelah hujan lebat. Hujan pergi kemarah. Alhamdulillah. Tuhan kuasa. Tuhan nak tunjuk kata aku boleh buat belako. Hak mung kata pergi kemarah aku boleh buat hujan turun. hari ni dia sama tak ada tunggu. Hujan serik kita waktu baik kita cuba tanya dulu ada ke tak. Di antara saudara kita semua kaum ibu bapa kita semua kita dak semaya dak baca Rabbir Fili warhamni warfa'ni Rabbir Fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni tu baca saja. Baca sejak daripada pandai baca hari tu sampai kelar ni lah ni tak tahu apa tak tahu kata gapo ada baca tu ada ke tak dalam seramai-ramai ni kita tanya bila kita tanya dia mau jawab mi mana ada ada apa ada tak tahu gitu mi mi kah tu kah gi
mikah mikah mikah. Rub apa? Ha, hak tahu tu tak apa. Hak tak tahu tu. Nak tanya hak tak tahu. Bukan nak tanya hak tahu, hak tak tahu. Hak tahu dah alhamdulillah allazi bi ni'matih tatimmus solihat. Hak tahu dah. Nak tanya hak tak tahu. Ada deh. Ha, raukun dengti mairu. Ha, mana tak tahu. Tak tahu gapo. Mana tak tahu kata dak baca tu gapo gitu. Ha. Lepas tu kita kata bila tak tahu ni, bila tak tahu ni kita kata makna kita buat dengan tak tahu itulah. Makna kita baca dengan tak tahu. Ha, mudah-mudah kata kita dak baca dengan tak tahu. Tak tahu gapo? Tak tahu kuamai dia gapo. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Baca tapi tak tahu gapo, tak tahu. Ha, tadi syarat katanya tak tahu. Bila tak tahu saat ni kita pergi baca dengan tak tahu ni, ada ke tak kita berasa leksen? Leksen ni bahasa Thai weh. Berasa gapo, bahasa Melayu gapo hai. Lek patut seng. Doi ti rau mai ru. Sak. Apa dia panggil? Ton. Kita tak tahu. Tak tahu gapo. Dia lihat tak tahu tu. Ni mari berasa saya nak tinggal. Ni mari berasa kasih ke benda tak tahu tu. Ni mari berasa seru. Haa. Tu dia. Ai, ada kedak weh. Ni mari berasa saya, berasa keni, berasa gapo dia panggil? Ho. Ha, kepada benda yang tak tahu ni. Berasa mesra. Ha, tu dia. Lah, hey. Ada lagu tu ke? Makna katanya ada kedak gi berasa seru sungguh dengan benda tak tahu. Saya rasanya payah. Hak duk kenal teteh malai pun dia mari tak seruh. Tak seruh. Duduk sekali pun dia mari tak seruh. Dia tak seruh. Haa. Itu dia ni. Lepas nak pergi duk seruh hak tak tahu. Nak pergi duk seruh hak tak kenal. Nak pergi duk saya pada orang tak kenal mata hidung. Payah weh. Ada kata dunia ni aku tak kenal dengan dia tu. Tapi ku saya ke dia. Aku kasih ke dia. Tak biasa jumpa dengan dia tu. Tak biasa kena mata hidung dengan dia tu. Tapi ke Allah tidur tak jenis kau ingat dia, kasih dia. Tak biasa jumpa dengan dia tapi kasih dia. Mana boleh ada kata dunia lagu tu. Haa, tu dia ni. Haa, ni lah prohid ni lah orang panggil. Kita tak ada perasa, tak ada perasa kata nak jadi berubah muka. Apa yang panggil pucat muka dengan sebab masuk waktu semayah. Tak ada kita. Ha, tu dia. Bila tak ada lagu ni, orang panggil pas tu, bilanya kita nak dapat khusyuk dalam semayah? Bilanya kita nak dapat serah dengan semayah kita? Kalau kita kira kita dah semayah ambil, jak muda sampai ketua di hari ni, agak-agaknya banyak dah kita dah semayah. Banyak puluh tahun dah. Kalau kira ribur ka'at tu boleh dah. Sebab sehari semalam ni berapa? Lima waktu sehari semalam ni berapa ka'at dah? Tak ke? 10 hari 50 waktu. Sebulan 150. Setahun sejapa 1,800. Bagi orang tak ada unzur apa tegak ribu-ribu lah setahun. Apatah pergi jadi 2 tahun? Apatah pergi jadi 10 tahun? Mimillah ribu-ribu lah semayah kita tak semayah ni. Tapi bila kita soal di pagi ni kata ada ke tak orang tak tahu? Dia berkata ada. Ha, jadi pada maknanya kita buat dengan tak tahu. Buat tapi tak ada perasaan. Ha, ni orang dia usaha ni. Ni orang dia usaha supaya nak ada dalam perasaan kita. Haa, tu dia. Supaya kita baca surat khabar Cina, orang mengaji Cina ataupun orang mengaji Inggeris, dia baca surat khabar Inggeris, dia baca ya. Lepas tu dia mau tanya, cuba play kuaman dia. Ah, kawai tak anda
baca gitu. Pagi baca dengan tak pandai ni. Bukan baca tak pandai. Baca tu pandai. Tapi makna dia tu tak pandai. Bila kita baca makna tak pandai, nanti dia setera tarah mana. Muka kita kenal sekadar tu. Itu nak wisera ni. Nak wisera ni lah. Bila nak terlucu dengan dia, Allah sayup perasaannya. Sabit tu orang dulu nak semayat. Nak sudah semayat tu berasa sayup. Nak beri salam ni berasa sayup je. Sayup ke apa? Ha? Nak tinggal kasih dengan kekasih. Nak tinggal kekasih dengan kekasih. Tak berasa sayup apa? Dah moga kita dengan dia rapat sungguh. Kalau kata saing pun rapat. Kalau kata adik-beradik pun hak rapat sungguh. Bila dah begitu, bila nak selamat tinggal, waktunya tak ada perasaan sayup. Supaya kita pergi hantar orang pergi Mekah. Dia meroyak kata nak pergi umrah. Bila weh? Dalam minggu depan, boleh ke tak saya nak pergi hantar? Jadi dia, boleh, tak ada apa. Allah, bila kita pergi hantar dia, tegak dia terbagi, tegak kita sekelip, mari tegak. Ingat dia. Waktu sayup dengan dia. Bukunya kita dengannya ni rapat. Kita seru sungguh sebab kita kenal sungguh dia. Dia kenal kita, kita kenal dia. Dia biasa tolong kita, kita biasa tolong dia. Dia biasa pung kita, kita biasa pung dia. Makna bila dia nak tinggal ni Allah berasa sayup. Tu bandingnya kita dengan kita. Begitu juga kita dengan Allah. Bila kita nak sudah assalamualaikum ada. Assalamualaikum ni makna nak sudahlah tu. Nak selamat tinggal. Sampai tu bila kita nak selamat tinggal, assalamualaikum. Nak selamat tinggal dengan orang ni, assalamualaikum. Tu dia nah. Dengan Allah Taala pun assalamualaikum. Tu dia. Tegak sudah tegak. Soalnya kata tubik bilik lah weh. Kita tubik bilik. Demo tubik bilik. Apakah ada lah. Astaghfirullahalazim. Bimbingnya takut Allah tak terima. Dia kita tak terima. Bila tak terima, supaya kita buat kamrang, orang tak terima tu lah. Yin gi. Tapi orang tak terima. Dah mana perasaan kita? Amu serabuknya, bosenya, bimbingnya. Wun wai kita panggil. Ikutlah nak katalah mana pun nak royak katanya. Lagu tu. Kita dengan Allah. Semacam kita dengan kita ni lah. Itu dia Masya Allah deh. Ni cuba tengok demo komen mari. Mi kun. Mi kap. Mai rucat. Mai kena. Itu dia. Itu dia. Ni dah. Ada demo kata. Hak tak biasa tengok. Tak biasa tengok. Tapi kita kasih. Nabi kita Muhammad. Selagi Allah Ta'ala. Kita cabut dua ni. Kita cabut katanya. Bukan Nabi kita saja, Nabi semua. Segala Nabi semua. Allah Ta'ala se. Nabi semua. Kita kasih. Walaupun tak biasa jumpa. Kita cabut hak ni. Hak ni orang panggil apa ni. Hak ni hak duduk sebelah. Kita misal pesen kita. Pesen yang panggil. Berpanggil run kita. Pesen kita ni. Tak biasa kenal saya. Tak biasa jumpa saya. Tak biasa dengar suara saya. Ha ni. Cabut hak lapis Nabi ni lah. Cabut Allah Ta'ala dengan Nabi. Ni kita mudah nak banding dengan puak kita. Jadi nak royak katanya. Tak reti makna. Kita tak pandai makna. Walha kita baca tu kena. Kalau bak betul baris habis cekak-cekak dah. Rabbir. Tu dia. Rabbir firli. Sedap. Warhamni ai nyata, wajburni ai nyata, warfa'ni nyata. Tapi tak ada terasa. Kalau kita berasa pada so ya. Nanti. Itu dia. Nanti. Nanti kita kata Allahumma dini pula. Kunut subuh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baik. Bila kita baca Allahumma dini fi man hadai. Pada hak ni soal. Ya Allah, ihdini tunjuk olehmu akan daku ya Allah.
fi man hadai ai ma'a man hadai. Ya Allah, akan tunjuklah kepada kami, ya Allah. Ha, ya Allah, akan tunjuklah kepada kami serta mereka yang akan tunjuk. Orang-orang yang akan tunjuk, ya Allah, banyak orang yang akan tunjuk dah. Orang yang telah akan hidayah, orang yang telah akan beri hidayah, orang yang telah akan beri tunjuk kepada mereka itu, ya Allah, banyak orang-orang dulu, ya Allah. Mana? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mereka itu akan tunjuk dah, ya Allah. Oleh itu kami ni, ya Allah, akan tunjuklah kami serta dengan mereka itu. Ha, kalau kita reti makna sungguh, pada seka tu pun orang panggil habis cekak. Nak jakah tak leh lah. Nak bergurek tak leh lah. Nak berdenyuk tak leh lah. Kalau kita reti sungguh, makna kita dah baca kunut sana. Allahumma hdina, bagi seorang imam. Allahumma hdini fi man hadai. Kita wi makna dia. Wi makna leksing dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebabnya, buku hidayah, buku tunjuk kepada orang ikut jalan molek ke apa semua sekali, tak ada dah. Ha, laula an hadana Allah. Kalau Allah tidak tunjuk kepada kita, siapa lagi nak tunjuk? Tak ada dah. Orang nak beri tunjuk, orang nak beri tunjuk, orang tu boleh. Nak beri terima tak boleh. Kita ni sekolah dah kata, tunjuk kata, gi kok ni weh, buat kok ni eh, kena kata gini eh, kena buat begitu eh, kena buat begini. Boleh sama kita. Boleh tunjuk ke makna tu boleh. Tapi makna khalqul hidayah tak boleh. Hanapi kita sendiri tu. Lepas ada Abu Talib habis, tegak habis nafas tegak Allah. Okay. Lepas pada Abu Talib habis nafas tu, lah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Habislah dia. Habis cepat nak tupai belakang dunia, tak apa lagi. Moga dia ada tupai dia. Tak. Ha, moga ada tupai dia. Nabi kita ada tupai dia. Tak ada dia. Nak tupai bak dunia tak ada. Tak apa lagi. Mati Khadijah, tak apa lagi. Walaupun duka kita termimilah kematian, yeah, semua orang duka. Tapi hak Nabi duka benarnya, duka dengan lukanya, buku nak berimil tak ada tu. Buku Abu Talib nak berimil tak boleh. Tak terima ajari hak dia suruh. Dia tak ada nak selain pada tu. Nak berkata, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia tu tak takdir pada awal. Nak buat apa boleh. Tak sah kata waris kita. Waris Nabi pun nak kata tak boleh. Tak sah kata pop nakir kita. Pop nakir Rasulullah lagi pun tak terima. Itu nak royak katanya. Khalqul hidayah tu tak ada di orang lain. Malaikatnya di Allah Ta'ala je yang boleh khalqi. Yang boleh menjadikan hidayah. Sinilah sepak Nabi menengung. Menengung sungguh dia. Kalau kata hak ni sutih tak apa, aku sanggup. Nabi kata, aku sanggup semua di akhirat. Nak jadi lagu mana, baik mana, lagu mana, aku sanggup di akhirat. Tetapi Abu Talib tak boleh kata hak Nabi kandak. Ya, hak Nabi nak Abu Talib nak tak boleh. Sebab tu Nabi kita menengung dia, menengung sungguh. Allah, mana kata, holah. Itu dia deh. Mati tu pun teruk dah. Sebab Rasulullah ni kita maklum dah. Orang duk kawal dia. Siapa ke Nabi berjalan, Abu Talib pergi dulu. Deh, Nabi kita berjalan, Abu Talib pergi dulu. Waktu nak jaga Nabi, kawal Nabi, jaga Nabi. Saya kepada anak dia. Apa? Orang duk jaga kita siapa tahu ni. Kalau kena kita, kita saya ke tak? Pak darah kita dah usaha darah ni Nabi dah sebab agama di Mekah. Bukan puak kurih tak gerih. Kacik gigi sore-sore gerih ke Muhammad ni. Oh, gerih sungguh Muhammad. Tak gerih kerana mari nak tukar agama. Kita dah semua berhala, dah semua patung semenjak di tok nenek lagi dah. Ni mari di Muhammad nak tukar agama.
Orang tukar selipar kita mobil. Ha, itu dia. Itu bukan tukar. Tukar apa kita kata Allah. Buta mata dia tu. Ha, selipar kita tak cengah-cerah dah. Kita tukar boleh. Amboh, murid dah. Orang tukar selipar je. Ya. Lepas ni Muhammad mari nak tukar agama. Siapa tak murid? Nak murid. Nak murid tapi nak buat apa boleh Abu Talib dia cakap. Abu Talib dia ada. Nak buat apa boleh. Inilah masalah. Makna kata Nabi Muhammad Abu Talib dia jaga Masya Allah dia. Abu Talib dia jaga. Tapi bila Abu Talib meninggal dunia nak sebut La ilaha illallah tak boleh. Macam mana anak saudara? Macam mana kesusahan hati anak saudara? Sampai tu munasabah. Munasabah orang-orang duk royak katanya tahun duka cita. Duka cita sungguh. Sebab itulah berlaku itirak, berlaku mikrak gapo, nak gapo nak pon klai. Nak pon klai bagi duka cita Nabi, duka cita sungguh. Hak duka cita benar, bukan mati sangat. Noh mati tak boleh mengucap noh. Mati tak ada email noh. Ni nak royak katanya khalqul hidayah. Tak ada dia orang lain, malaikat Allah. Sepatutnya kita kena fahamlah. Janganlah kita bangga kata aku ni anak tok guru. Aku ni cucu tok guru. Tak payah begitu, tak payah begini misalnya. Jangan. No, pak menakir Rasulullah no. Abu Talib pak menakir Rasulullah. Mati Rasulullah, Nabi menengung. Siapa Allah sendiri petua ke ayat innaka la tahdi man ahbabta. Ulama tafsir ayat tu. Ya Muhammad, akal tak boleh tunjuk. Yani akal tak boleh menjadikan hidayah. Akal tak boleh menjadikan hidayah supaya pak nakemu turut mung terima ajari hak muda royak. Dia tak ada salah balik mung hai Muhammad. Mu tak usah duka cita lah. Ha tu mana orang panggil plot chai daripada Allah Taala. Mu tak usah duka cita lah ya Muhammad. Mukhijah hakmu tu sukuam sahamat hakmu tu cukup dah. Tak apa dah. Sepenuh dah khijamu tak apa dah ya Muhammad. Khijamu menyapa cukup. Ya Abu Talib. Pak dara kamu. Aku tahu. Nyata katamu saya pada Abu Talib. Sebab orang mung. Pak mung. Dia nak terima tak boleh. Itu bukan khijamu. Khijam aku. Mana aku tak beri tunjukkan kepada dia. Aku tak menjadikan hidayah kepada dia. Sebab tu dia nak terima tak boleh. Ni ni. Maka ayat semacam ni. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Malaikatnya Allah. Tetapi Allah tunjuk orang yang dia kehendak kepada jalan yang betul. Allah tunjuk. Mana Allah menjadikan hidayah. Sebab itulah bila kita baca, bila kita baca Allahumma hdini, kita sepatut kita kena ingat hidayah ni orang lain nak buat tak boleh. Tok guru boleh royak, ustaz boleh royak, guru boleh royak, ai tok keruat man sang son boleh. Son dai. Tapi nak we terima tak boleh. Nak menjadi terima supaya anak murid terima semua, ai tak boleh. Kalau boleh lagu tu, berimeh habis ahli Mekah. Tak ada berimeh habis kan. Lawai terus ada. Hak lawai terus belana. Mati dengan lawai. Sama je. Kelek pergi Madinah. Ha, cara Madinah. Itu dia ni. Ha, sahabat tu lah saya nak pesan gini. Munasabah dengan nak masuk bulan Ramadan. Kita usaha terdaya upaya. Bila kita semayang, bila kita baca lah semayang apa semua sekali. Kita usaha supaya boleh kita tahu makna sesuatu dah. Tak, saya lah. Sambil tu cuba kita perhati. Orang mari syarah suruh tinggal kunuk. Tinggal selalu. Nabi tak buat bida'ah lah, begitulah, beginilah. Kunuk ni begini, begini, begini. Tak baca begini, begini. Nabi tak baca begini, begini. Jangan gaduh terpengaruh. Orang yang kata sunat baca kunuk tu siapa? Imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dia kata sunat aba'an. Kunut sunat aba'an. Itu dia. Imam Syafi'i. Tak, sebab kita ni bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Maka Imam Syafi'i katanya kunut ni sunat aba'an. Bila sunat aba'an
bila kita tinggal sunat kita jabar dengan sujud sahwi. Gitu. Ha, baik. Maka jangan tertipu lah dengan orang kata tak sunat. Kalau kita pergi lari, tak kena. Misal kita kata, orang yang tak sahih baca kunut, orang Hanafi. Sungguhlah, betul lah orang Hanafi yang kata makruh baca kunut subuh. Hanafi yang hukum makruh baca kunut subuh. Tapi jangan kita buat selonoh gitu. Sebab hadut royak kata makruh tu, indal Hanafi. Fa'indana asyafi'iyah. Di sisi kita syafi'i, sunat aba'an. Bila di sisi kita sunat aba'an, makna kalau tinggal, sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Gitu. Ha? Ha, sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Dah kan? Ha, tu eh. Nak royak katanya, gelung kalau kita dah cakap gelung mana? Gelung mana? Gelung ke gelung ke gelung mana? Ah, jangan mudah tertipu lah. Dengar orang royak, dengarlah orang royak. Kita telinga ada tak ada tuli pun, dengar dia meroyak. Tapi nak nak pakai tak saya pakai, kau dulu picarana. Duang pinik dah dulu. Ni demo kata, ah, kunut subuh ni bid'ah misalnya. Nabi tak baca. Tinggallah. Ha, mudah-mudah tinggal. Ha, tinggal mudah-mudah. Mungkin kita tak tahu. Makna gapo tahu. Allahumma dini tak tahu. Pi man hadai. Pi makna po tak tahu. Wa'afini tu gapo tu. Pi man hadai. Wa tawallani fi man tawallai. Wa barikli fi ma a'tah. Gapo tak tahu. Cuba kalau kita tahu sungguh makna dia satu-satu. Ia bukan mudah juga kita nak tahu. Eh, kita katanya itu dia wakak ni tentu dah kata bahaya. Bukan lah ni orang tak kata makruh dari saat wakak. Orang dah diharai dah. Dah diharai dah. Sebab apa tengok tu? Bahaya setara mana? Cuba kita kata dalam wakak kita, kita cek we molek sing hak safety, hak merbahaya dalam wakak ni berapa? Nampak korok saja tu. Ibu korok. Korok tu kan? Ya safety. Pin pai. Ha, to ciwit. Pin pit to sangkum. Mana? Di wakak tu berapa? Tapi payah kita nak tinggal. Kalau demo suruh tinggal, demo kata tak boleh, haram. Kita partisip lah nah tu. Ha, haram ni sebut dengan demo dengan kita wajib ni kata. Macam-macam ni jawab. Sebab kita setuju dengan benda. Bila kita setuju dengan wakak, walau wakak ni bahaya. Tak ada seorang habuk bomo atas dunia ni. Runarung suruh isap wakak. Tak ada. Gi hospital mana? Gi di alamannya? No, smoking selalu dah. Tak boleh. Itu dia. Ham suburi. Tak ada. Karuna suburi. Tak ada. Semua tu lari. Hospital dunia ni. Tak ada suruh isap wakak. Tapi oleh kerana benda tu kita berahi. Benda tu disetuju dengan nafsu kita. Kita tak jam tu. Demo suruh berhenti kita tak boleh berhenti. Tapi kerana kunut kita berhenti mudah. Kerana kita tinggal kunut mudah-mudah. Dia baca kunut semenjak mari daripada kecil sampai besar. Mari mengaji 3 hari. Demo suruh tinggal kunut. Tinggal perak. Allah Masya Allah tinggal kunut boleh. Tinggal wakak tak boleh. Boleh mikir dah. Boleh kita pakai fikir bersama dah. Kerana kita tinggal wakak tak boleh. Sedangkan kita tinggal kunuk boleh. Kunuk ni orang panggil. Makna dia satu-satu ni berapa? Doa tu berapa? Pas kita doa asami Allahu liman hamidah. Tepat tu tepat tu hati terima doa tu. Ha, sebab tu sunat kita tambah Rabbana walakal hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Tambah lagi. Sebab munasabah dengan tepat makbul doa. Masya Allah. Ha, tu dia ni. Tujuan apa tu? Makna kita kena kenal kata. Kena kenal. Kena reti. Kena tahu. Tu dia ni. Allah, Masya Allah. Eh, hal kita nak lagu ni. Hal yang baru-baru tu nak buat gana. Kita ada semaya lama mari dah. Semenjak. Daripada semenjak tak semaya lama lagi dah. Kalau orang mari tanya kita. Pakcik. Makcik. Apa makna Allahumma dini hai? Eh, tak tahu eh kita. Allah, Masya Allah. Ha, tu dia deh. Lepas tu, bo, sudah semaya tegak Rabbana lah weh.
taqabbal minna solatana. Ya Allah, terimalah semaya kami. Ya Allah, mengkabulkanlah semaya kami. Hak kami semaya tak tahu apa tu, gitu. Ya tubik tak menang tu dah lah tu. Ya kita dah semaya semenjak daripada humbi sampai ni. Ya kita tak tahu ke tu. Tak tahu kata makna gapo kita tak tahu ke. Bila makna gapo kita tak tahu, siapa masa kita kata, ya Allah, terimalah semaya kami. Rabbana taqabbal minna solatana. Ya Allah, terimalah semaya kami. Wasiyah mana? Dan puasa kami. Puasa mana? Puasa, hak puasa. Gitu-gitu. Jadi, orang okay, puasa, puasa ratik. Orang okay, semaya, semaya ratik. Lepas tu, ya Allah, terimalah puasa kami. Lagu tu. Allah. Anilah, anilah. Orang okay, panggil. Kesalahannya kita. Eh, tak buat. Salah cara tak buat. Buat dah tu pun salah dalam buat. Lepas nak buat gana. Maaflah, hey, Tuhan. Kepada kami, ya Allah, muma'ahlah. Muma'ahlah. Kalau mu tak ma'ah, siapa nak ma'ah? Aku salah dengan mu, ya Allah. Mana muma'ahlah. Oleh yang demikian, dia saya berseru kepada puak kita sekalian. Dia, ha, kita serulah. Maknanya mudah-mudah. Ha, kita usahalah. Terdaya upaya. Kita tanyalah orang pandai banyak lagi. Hak kita nak buat di hari ini. Gapa weh, hak kita nak baca ni. Tu dia, tengok tu. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu di hujung tahiyat. Gapo hak kita nak baca ni? Bunyi kau apa? Bunyi ustaz dak royak kata sunat baca. Babo royak kata sunat baca. Gapo we hak kita nak baca ni? Ha tu. Mudah-mudah orang panggil ada kemesraan. Bila kita buat dengan tahu dia ada seru insya-Allah. Ha tu dia ni. Ha jadilah untuk di pagi ni saya anak minta setakat ni lah. Kerana ada urusan banyak di hari ni. Semenjak daripada pukul ni. Pukul ni lah maknanya ni. Pukul ni lepas mari dah. Pukul 7. Ada urusan banyak hari ni. Maka nak minta setakat ni lah. Setakat ni untuk hari ni. Nasabah dengan hujan lebat. Ya, terima kasih semualah. Kepada kaum ibu dan bapa sekalian. Yang masih diikut-ikut tidak. Dia. Dan saya terima kasih lagi kepada kaum ibu dan bapa yang masih ada on duit mari tu untuk jariah. Alhamdulillah. Maka akhirnya saya sudahlah dengan lafaz yang mulia, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wan najat minan nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معروفك ومن اليقين ما تهون به علينا من صيب الدنيا وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين قبل الله منا